Okay, assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Jangan tadi jantan bawa same point ya rumah guys. So hari ni aku on the way ke KL. Tu kita turun ke KL, lepas tu kita turun ke Auspeed lah. Aku punya program banyak selama 4 hari di KL. Kita akan settle kerja. So sebelum tu punya proses sekal, komen, share. Sekejap lagi aku update aku punya condition muka aku, tangan aku apa semua. Let's go, bye bye. Okay guys, so update terkini untuk muka aku. Alhamdulillah semua rupin-rupin tu dah hilang lah. Tengok kalau rupin sini tak ada, sini dah ada. Tapi masih ada sedikit-sedikit parut. So di bahagian tangan ni masih sakit. Tangan, sini semua dah kering. Sini pun ada sikit gigi basah. So dia dah untuk buat treatment kulit aku. Kalau apa nak tahu aku pergi ke mana, aku kena follow aku sampai aku sampai ke KL. Let's go. Okay guys, kita dah sampai KL. Selama beberapa jam tadi perjalanan ada sangkut sikit jam dekat Ipoh dengan kawasan KL lah. Memang jam ayam asam tu sebab kita sampai tengah hari. Mungkin orang keluar pergi beli makanan pun semua. So cuma kita terus ke tempat yang aku nak buat treatment. Nampak kena follow? Haa, sekejap aku beritahu nama apa tempat ni. Jalan dekat sini tak jam sangat kan? Tadi dekat KL jam. Okay guys, kalau apa tengok muka aku, itu tak ada kesan parut. Tu bila-bila tengok lama-lama mungkin ada parut juga kan. Cumanya tak apa, kita tunggu saat. Cumanya tangan aku lah, tangan pun tak boleh nak genggam macam besok lagi. Masih sakit. Tak apa, tapi dah ada kuih elok lah. So jom, sebelum kita ke Auspeed, kita pi buat muka dulu guys. Okay guys, kita dah nak sampai. Sekarang kita dah dekat Bangi. Driver kita sudah tak tidur langsung. Okay guys, aku dah sampai dekat Aina Clinic. So jom kita pi masuk ke dalam. Appointment pukul 2:30. Lah dah pukul 2:30. Cuaca alhamdulillah okey. Mana cuaca noh? Memang mantap. Videographer masuk dulu. Bilik sat, sebab kita nak masuk ke bilik sana. Pastu kita terus buat treatmentlah. Tak lihat tak letih oh. Sampai daripada Kedah terus main sini. So tunggu sat. Mic on. Minum dulu guys. Biskut, biskut. Tak pakai? Tak pakai lah. Oh, tinggal parut je nanti. Ha, tinggal parut kan. Ha, itu tengok tak naik parut. Dia 2-3 hari naik pula. Yelah, sebab tak ada protection, sebab tak ada sunscreen. So parut tu dia boleh ada lah. So lepas ni cantik kena pakai moisturizer, kena pakai sunscreen. Untuk dia hilang balik. Faded lah. Ni baik bila dia betul-betul macam mana? Betul-betul jatuh. Dia punya parut tu bila betul-betul jatuh? Hari tu seminggu dah jatuh lah, tapi kawasan yang nipis-nipis lah macam sini tebal. Aku settle check tu punya muka apa. So aku ingat muka aku tak teruk, tengok-tengok dalam tu tadi betul-betul teruk lah dia punya parut-parut ni. Yang bekas hari tu banyak. Hari tu lepas aku cabut rupin tu tak ada parut, tiba-tiba ada parut. Mungkin sebab aku makan kicap banyak orang apa, tak tahu lah. Ya guys, kita minum dulu. Mula-mula dah terkenal. Sebulan dah tu? Ni baru hari ke-15 lah. Yang tangan tu dua-dua belah ke tengah. Tangan sebelah, belah kiri. Awak tahu tak? Awak dah malukan saya. Kenapa? Ha? Sebab saya selekeh. Tak pakai tie, pakai kot macam orang kat luar tu. Pasal saya marempit? Yes! Sebab awak ni marempit. Dan saya benci marempit macam awak ni. Saya tak heran lah. Awak nak benci ke? Tak nak kawan dengan saya ke? Saya tak kisah. Tapi jangan hina saya pula. Oh, come on. Why don't you shut up? Okay,
Takde, tangan takde angkat. Terima kasih juga pada Inner Clinic, Abah Hafiz dan semua tim lah sebab panggil saya sampai sini. Mantap bau. Cepat sembuh. Okey, okey, terima kasih. Awak meta. Awak meta. Tak ranjau ya, awak meta. Okey. Okey. Okey, sama. Tahu apa dia ni? Tak pergi langsung. Sebab fikir hari kalau pergi bengkel, siapa nak buat ajar. Habis ayam pisau. Ayam lah. Ayam pisau buat tak tahu. Buah tu apa tu tahu. Sini eh, sini. Hanya hari 15. Cepat ke? Oh. Yang ni. Pagi dengan malam. Lepas tu pakai serum. Yang ni. Dua kali juga. Lepas tu moisturizer. Lepas tu sunscreen. Sekarang ni sebab minggu sekali. Memang kesel. Kita dah settle buat semua tadi, facial treatment apa semua dekat Aina Clinic. Terima kasih kepada semua. Terima kasih semua. Terima kasih. So, kita dah settle semua buat treatment dengan facial. Aku nak pergi tengok kambing. Apa tengok kambing bom Johor dulu aku. Ni orang lama ambil kambing. Let's go. Tak ada kutip body pun mana. Dua trim pun elok lagi. Metal gasket tu semua kan. Oh, dia juga. Oh, yang tu oversize piston pun. Belum masak lagi kan? Belum. Okay guys, dekat depan aku ada sebiji kambing. Solid, dia owner dia. Owner dia orang panggil botak tapi rambut panjang. So, bagi aku condition dia memang sempoi eh. Dia dapat dengan 5,000 sengah kan. Tapi banyak dah habis lah. Hampir 12,000 dah buat tu. Twin carburetor. Rim. Tanduk. Oh, grey. Oh, grey depan tukang lain. Grey dia macam special sikit lah. SE special edition. Lain stock. Lain stock. So, total habis beli kereta dengan ni tambah 12 lagi lah. Dekat 20 lah. Tapi dah ada sebiji lagi. Sebiji ni kalau biru. Bye. Lampu bulat depan kan. Tapi kena main tengok. Haa, dia kena main tengok lah. Kita kena kerap baik turun kat eh. Aduh. Kereta banyak. Okay guys, so alhamdulillah aku dah settle dekat Aina Clinic tadi. Apa tengok muka aku pun dah lembut balik. Nanti aku akan pakailah moisturizer apa sun tu bagi hilang parut-parut ni balik. Aku nak ucapkan terima kasih kepada Bro Hafiz Muhammad dan tim Aina Clinic sebab panggil aku untuk aku buat treatment dekat muka aku. Aku memang berpuas hati dengan servis mereka, layanan mereka memang terbaik. Sekarang ni aku berada di Cow Time Cafe dekat Kampung Kandis, Kelang. Okay. Ni gua punya brother. Kenal daripada zaman mentor milenial 2016, 17, 2017. 17. 2017 kenal dah sampai lah. Masih brotherhood lah. Fighter. Fighter muka terbakar. So guys, kita tengok dulu menu apa yang ada kat sini. Kita tengok.
Dekat sini ada macam-macam shell out semua ada. Shell out. So aku nak try yang special dekat sini. Fat cakap aku ada char kway tiao. Aku nak try kway tiao goreng. Char kway tiao ada, kita akan try. Kerang bakar pun ada guys. Opak leko, cendawan goreng semua ada. Okay, memang padu Kalteng Cafe. So aku akan try dulu kepada bos semua. Thank you so much sebab layan aku punya video. Kudukkan thank you lagi kepada bro Afif Muhammad dan Aina Klinik segala semua team lah. Ini dah kai time. Oh, dan dan baju lain tu. Tak, tadi aku pakai jaket. Oh, okey. Naik motor dia kan. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Terus-terus sapa aku, Kalteng Studio dan Hatnya Cafe. Assalamualaikum guys.